kebakaran, woi. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Ahoy Craft. So di video kali ini gue bakal nunjukin ke kalian cara membuat Chidori Sasuke ya teman-teman. Oke, sebenarnya ini repost ya teman-teman, karena sebelumnya gue pernah post tapi karena copyright jadi gue hapus lagi dan sekarang gue baru upload lagi teman-teman. Oke teman-teman, di sini gue udah pakai skin Sasuke ya teman-teman. Jadi bagi kalian pengen download, ntar gue kasih linknya di deskripsi. Oke. Sip. Oke, sekarang pertama itu kalian ambil dulu comment block ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan buat kandang tumbalnya dulu ya teman-teman. Kita buat di bawah aja. Oke, di sini kita buat agak besar ya teman-teman. Karena gue mau numbalin babinya banyak teman-teman. Sadis. Oke, kalian. Oke, setelah kalian mau nggak pakai tumbal juga nggak apa-apa. Di sini gue cuman pengen. Waduh, itu keluar arena satu coy. Biar muka babinya ngeselin teman-teman. Santai woi, jangan tegang woi. Oke, di sini kita sesakin aja biar penuh. Mantap. Oke, sip, udah jadi teman-teman. Sekarang kita ke atas teman-teman. Oke, sekarang kita ambil dulu snowball ya teman-teman. Oke, sudah. Oke, kita ke bawah, kita akan melakukan Chidori ya teman-teman. Oke, kalian tinggal lempar aja ya nih snowballnya. Kalian tahulah cara lempar snowball. Kalian lempar aja. Nah, di sini babinya jadi zombie pigman, coy. Sadis. Waduh, meninggal ya, teman-teman. Dan di sini telah terjadi kebakaran, teman-teman. Oke, sip. Oke, di sini bagi kalian pengen ngilangin tulisan di samping itu, kalian bikin aja game rule, kemudian comment block output spasi false. Oke, sip. Waduh, kebakaran coy. Sadis. Oke. Di sini mungkin sampai di sini aja dulu, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Anti lag coy. Kalian mau nganu sebanyak apapun terserah, tapi tergantung HP-nya coy. Di sini HP gua lumayan coy. Oke, mungkin video kali ini cuman sampai di sini ya, teman-teman. Jadi bagi kalian yang pengen nonton video gue yang lain, ini ada dua rekomendasi dan kalian bisa cek playlist gue. Oke, sip, subscribe, tinggal tekan profil gue di tengah ini teman-teman. Oke, sip.